Kesehatan yang diperiksa itu mulai dari gigi. Di mana lubangnya? Ada yang lubang giginya? Ada. Tinggal dicabut. Tambal memang nih. Bisa, semua bisa. Yang penting ditambal. Kemudian jari-jarinya tidak ada yang bengkok. Biasa ada bengkok kiri kanan. Tidak ada. Lengkap ya, lengkap jari-jarinya. Kemudian ini biasa ada bengkok begini atau bengkok begini, mantul bengkok begini alias ciku, orang Makassar bilang ciku. Kemudian kaki ada yang mau begini atau begini X, datang. Ah bagus. Kemudian telapak kaki itu tidak bisa lurus begini, harus ada bengkokannya. Jadi yang telapak kakinya lurus, ada nggak tanya? Kalau rezeki ya, alhamdulillah harus bengkok. Karena menurut pengalaman, yang lurus telapak kakinya tidak kuat lari, tidak kuat lari. Kemudian parises, tahu yang parises? Tahu. Ah, tapi ada jawabannya itu, bisa jadi suntik kalau yang parises. Kalau parises itu ada di sini, yang urat-urat yang gini-gini, nah itu parises. Bisa jadi suntik, diobati. Kemudian yang tingginya laki-laki itu standar sekarang 163. Jadi yang di bawah 163, tidak tahu itu diganjal dipakai batu atau gimana. Kemudian tidak bisa kurus kayak saya. Kalau saya tidak apa-apa yang kurus, kalau sudah jadi daftar. Iya. Kalau yang baru mau daftar harus simbang tinggi sama berat badan. Kemudian jerawat diperiksa itu. Yang terlalu banyak jerawatnya, apa kan yang bilang orang itu facial kimlo atau apa kan? Baru pergi mendaftar. Apalagi Kak dari Jasdam. Ya, kodong 14 yang selalu lebih. Kalau sekalian yang saya banggakan, saya cintai, saya sayangi. Hari ini kita berbahagia sekali, nak. Ya, yang lama, sudah lama kita perlu. Ya, karena dari Ibu Ketua Yayasan menyampaikan kami bahwa insya Allah nanti akan ada khusus untuk pemanfaatan apa namanya, hobi atau sekaligus cita-cita. Semuanya kuat atau kuat? Ya, kuat ya, Pak. Jadi kalian jangan kuat, nah. Ya. Jadi kelas 1 ada 100. Kelas 11 sekitar 79. Ya. Kebetulan kelas 11 kami ini, Pak, lagi magang industri. Sehingga jadwal yang pernah Bapak share ke yayasan kami sudah terima. Nah, ini mungkin kita akan diskusikan, Pak, bahwa hari ini kita hanya akan diberikan seperti apa kegiatan nanti. Mungkin kelas 3 karena mau tamat, siapa tahu ada di KDK pendaftaran, ya mungkin bapak-bapak kita dari Jasdam akan memberikan porsi pelatihan seperti apa. Tapi yang kelas 10 dan kelas 11 tentu juga beda. Ya, ini Pak. Karena kelas 10 ini kan masih ada 2 tahun. Kelas 11 ini masih ada 1 tahun. Karena yayasan mengharapkan agar supaya ini kita persilakan langsung kepada Bapak mewakili Kajasdam atau? Kajas. Alhamdulillah. Selamat datang Kajasdam ya. Silakan, Pak. Lokasi Mayor dengan jabatan saya yaitu kepelatihan kesegaran, mau kepelatihan atletik, mau apapun semua itu di jabatan saya. Terima kasih, Pak. Yang pertama-tama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, shalom. Baik. Ya, sampai sini ya. Coba topi-topi lepas dulu. Kau selalu masuk ruangan, topi lepas. Supaya segar dan saya melihat wajah-wajah kamu. Sebelum saya masuk ke materi saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Kapten Infanteri. Korop itu infanteri. Infanteri itu pasukan jalan kaki. Ya, infanteri. Semangat militer.
menyangkut semua garjas. Lari 12 menit sampai gardenya. Nanti kau berhadapan dengan saya. Nanti saya dibantu sama rekan pelatih yang sudah terpilih, terhandal. Nanti kamu ketemu di tiap hari di lapangan, yaitu Sertu Saudi asal Jeneponto. Yang sebelah kiri saya Sertu Teten asal dari Bandung. Ada orang Bandung nggak? Tidak ada. Oh, di SMA ada orang Bandung di sana dari Kuningan. Saya lanjut. Untuk masalah pembinaan jasmani itu kita berawal dari kita sendiri. Pembinaan itu dalam untuk prestasi bisa satu minggu itu bisa dilaksanakan sampai 5 hari untuk prestasi. Kalau contohnya kelas 11 sama kelas 10 itu satu minggu minimal 2 hari atau 2 hari. Vietnam dari atletik. SMA banyak pon sudah 4 kali. Hobi prestasi saya ya tidak begitu kemungkinan. Adik-adik juga yang di tengah-tengah, kau perhatikan sini, hei dek, perhatikan sini. Saya sampaikan itu buat kalian, buat motivasi kalian, apalagi yang adik-adik yang cewek kan, jangan sampai mau kalah dengan yang cowok. Banyak petinggi-petinggi kita dari maupun dari pemerintah daerah, pemerintah maksudnya dari tentara, polri, banyak banget tinggi. Karena tergantung dari kita, berhasil dan tidak berhasil dari kalian. Kalian semua orang tua sudah mengantar kalian seperti rel kereta, tapi kamu melenceng ke kanan mau satu tidak usah. Kita libur saja maksudnya untuk personilnya. 3 hari cukup itu. Untuk satu minggu, laksanakan 3 hari. Kalau pagi bisa, Pak? Kalau pagi tidak bisa, Pak. Sore ya, kita gunakan sore. Lapangan kita lengkap. Jaraknya 400 meter, sudah terukur. Kamu tinggal menikmati kegiatan disamakan pelatih. Apa program saya hari ini? Apa program saya besok? Tergantung yang disampaikan, disiplin. Akan berubah. Kenapa? Lihat kondisi, keadaan. Kalau hujan, berarti kita melaksanakan senam sparko. Itu membentuk otot tubuh kita yang paling dalam. Otot yang warna merah itu, kalau kita lihat, merah itu, nah itu otot kita itu. Membentuk, itu yang digunakan senam sparko. Banyak kegiatan-kegiatan nanti sama pelatih kami untuk melaksanakan sebelum masuk ke pelatih inti, awalnya program inti. Sangat bagus, kamu yang penting kamu niat. Pertama niat, seperti kamu mau puasa, kamu niat. Kalau kamu sudah niat, kamu ingat. Kalau kamu betul-betul niat, pasti kamu berhasil. Tapi jangan kau lupa kesehatanmu, makananmu. Jangan kau lupa, jangan kau program yang berat. Kita melaksanakan suatu program, kegiatan asupan kurang daripada asupan masuk kurang daripada pengeluaran. Jelas sampai sini? Jelas. Harus pengeluaran dan asupan masuk itu sama. 3.000 ya 3.000. 4.000, 4.000. Intinya kamu jangan bagadang. Sangat di sini tidak ada. Surabaya dengan Bandung. Sama Jakarta 30 juta atau 25 juta atau 20 juta. Tergantung penyakitnya. Dia punya matanya itu. Jelas sampai sini? Jelas. Saya lanjut nanti kalau sudah berjalan. Iya. Ya, kalau kita tuh siap-siap menerima. Yang penting ya harus mereka mau kita apa. Intinya kamu punya gelombang atau ya gelombang ya, atau kamu punya gelombang apa sih ya? Pengeluaran, keluaran kelas 1 atau kelas 1 atau kelas 2 kau ada yang bagus. Apalagi yang terutama bagi kelas 3, sebentar lagi kamu sudah pergi tinggalkan ini. Kau betul-betul 3 hari itu kamu betul-betul latihan. Jangan sampai kamu bolos. Kalau kamu mau izin kau sampaikan, sampaikan ke pelatih. Tapi izin apa dulu? Kalau kamu izin cuma di rumah, apa yang dengan kamu latihan? Bisa? Bisa. Program tidak ada yang berat.
Kalau yang bikin berat kita itu kita aja, dongkol. Tahu dongkol? Tahu. Dari hati kita. Ikut enggak? Ikut enggak? Ikut. Itu. Energi kita tambah keluar. Nanti pelatih betul-betul akan sebelum latihan nanti untuk urutan kegiatan kamu cek denyut nadi dulu, tes panderlei. Dilihat dari situ kesehatan kamu. Kalau kamu tidak, ya kamu enggak usah laksanakan program. Terus pemanasan sampai menuju ke program inti. Habis itu pelemasan, doa, awalnya dengan doa dulu, habis itu tutup dengan doa. Itu kegiatan-kegiatan nanti kita tiap sore laksanakan di lapangan Makoda. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Oke, okay. Kalau misalnya rekan-rekan adik-adik punya pakaian satuan atau pakaian olahraga, ada apa ya? Ada. Ya, kau gunakan baju olahraga, celananya sama semua pak? Sama. Ah, kalau misalnya kamu kan gak mungkin pakai itu terus-menerus, besok pakai lagi. Ah, kamu gunakan yang cowok pakai celana pendek, sama baju kaos yang mengisap keringat. Tahu mengisap keringat? Ya. Yang penting kamu sport pertemuan. Kalau kalian yang kelas 3, 3 kali pertemuan. Tergantung dari kalian, ada kegiatan enggak? Nanti kita koordinasi sama pihak sekolah. Pembinaan di sini nanti awal untuk kita pelaksanaan itu berdasarkan pagi, takutnya ada benturan dengan kegiatan kalian pagi. Benar ya, Pak? Kalau tidak ada, berarti kita laksanakan pagi. Kalau ada, kita laksanakan sore. Kalau pagi jam 7 sampai jam 9. Kalau kegiatan sore, 3:30. Bisa? Paling lambat-lambat jam 4. Kalian pasti butuh sholat. Kalau laksanakan sholat, ya sholat. Kalau tidak sholat, ya kamu datang 3:30. Ada yang nasrani di sini? Banyak toh? Ya sholat. Kamu langsung ke lapangan. Kegiatan lapangan kita nanti di lapangan kami sudah buat programnya, ada makronya, ada mikronya. Bagaimana kalian nanti di obok-obok sama pelatih di lapangan. Dalam artinya enggak, apalagi kamu yang kelas 3. Sedikit lagi, sebentar lagi kamu sudah tinggalkan sekolah yang kamu cintai ini. Laksanakan cita-cita kamu masing-masing. Kamu tunjukkan. Saya dulu SD, ini cerita dulu nih saya. Saya SD banyak sekali permainan, hobi yang saya gunakan. Kiper, pemain voli, pemain bola kaki, saya pembinaan fisik. Otak itu nomor satu. Habis itu pembinaan fisik, habis itu kesehatan. Tiga aspek itu harus bersama-sama dengan kalian. Yang kami utamakan yaitu kamu disiplin dulu. Kalau kamu sudah disiplin masing-masing perorangan, kamu bisa memimpin teman-temanmu. Kamu tepat waktu, makan tepat waktu, tidur tepat waktu, belajar, masuk sekolah tepat waktu. Itu baru kau bisa memimpin teman-temanmu. Jelas sampai di sini? Jelas. Baik, kami lanjut untuk masalah pembinaan. Pembinaan untuk adik masuk apa saja yang tadi saya sampaikan tadi. Dari A sampai berapa itu, B atau C. Terserah, itu cita-cita kalian. Apalagi sekarang sudah ada tes, apa namanya?